Di dalam buku warisan kepahlawanan Mat Kilau dan kitab amalannya yang ditulis dan disusun oleh Profesor Talib Samad, sifat dan peribadi mulia pahlawan Mat Kilau digambarkan seperti berikut. Mat Kilau adalah seorang pahlawan yang kuat beribadah kepada Allah. Beliau sentiasa berjaga malam untuk bertahajud, berzikir dan bertaubat kepada Allah. Beliau juga adalah seorang yang tidak suka melewat-lewatkan waktu sembahyangnya. Kebiasaannya waktu tidurnya adalah selepas daripada solat isyak dan bangunnya pula adalah sebelum daripada waktu subuh. Mat Kilau dikatakan mempunyai beberapa keistimewaan. Selain daripada peribadinya yang terkenal dengan ilmu kepahlawanannya, sejak muda lagi beliau sudah pandai berzanji, bermain gendang, berdikirabana dan lain-lain. Dirinya dikenali sebagai seorang yang cepat marah, tetapi cepat pula sejuknya. Beliau adalah seorang ayah yang penyayang dan sangat memanjakan anak-anaknya. Beliau tidak pernah dihinggapi sakit yang berat, kecuali pada bulan Ogos tahun 1969 Masihi. Mat Kilau dihinggapi satu penyakit misteri yang menyebabkan beliau terlantar sakit di katil sehingga sebulan lamanya. Antara amalan dan petua kesihatan yang diamalkan oleh Mat Kilau adalah beliau sentiasa berpagi-pagi pergi ke rumput untuk membasuh mukanya serta menyapu badannya dengan air embun. Dari segi makannya pula, Mat Kilau tidak pernah memilih makanan untuk dimakan dan beliau tidak akan meneguk air kecuali setelah beliau selesai daripada makan. Dari segi tahap kekuatannya pula, diceritakan bahawa pernah satu ketika Mat Kilau pernah menyuruh anak angkatnya yang bernama Maimunah binti Razak mencari kayu untuk mengangkat seekor lembu yang terjatuh di dalam telaga. Akan tetapi, sekembalinya Maimunah ke telaga itu, beliau melihat lembu itu telah dinaikkan oleh bapanya iaitu Mat Kilau dengan menggunakan tangannya seorang diri sahaja.